Benarkah Ririn Ariyanti menggugat cerai Aldi Bragi? Terlihat harmonis, rumah tangga Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi tiba-tiba diterpa isu perceraian. Kabar ini mencuat setelah Ririn tak pernah terlihat lagi mengunggah foto suaminya. Terkait hal ini, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Cece Rukmana pun angkat bicara. Menurutnya, tak ada gugatan yang masuk atas nama Ririn Dwi Ariyanti terhadap suaminya. Untuk atas nama RR dan LD sampai hari ini belum ada mendaftar ke Pengadilan Agama Jaksel. Setelah kami cek, surat gugatan itu belum ada, jelas Cece Rukmana. Dikutip dari Hot Issue Indosiar, Kamis 9 Juli 2020. Tak ditemukan. Bahkan pihak Humas telah meng-cross-check beberapa kali, namun hasilnya tetap nihil. Tak ada perkara perceraian atas nama pasangan selebritas ini. Dan saya menanyakan langsung ke bagian input surat gugatan. Sampai hari ini, detik ini belum ada atas nama yang bersangkutan, kata sang Humas. Kata Ririn, hal ini senada dengan pernyataan Ririn Dwi Ariyanti beberapa waktu lalu. Sinetron kondang ini mengatakan bahwa rumah tangganya dalam keadaan baik-baik. Nggak ada apa-apa, kata ibu empat orang anak ini seperti dikutip dari tayangan Star Pro belum lama ini. Pernikahan. Ririn Dwi Ariyanti menikah dengan Aldi Bragi pada 2010. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai tiga orang anak bernama Siti Alana Kalyani, Siti Alicia Kaira, dan Remy Elvi Utomo. Sementara dari pernikahan terdahulu dengan Ike Nurjana, Aldi Bragi dikaruniai seorang bernama Siti Adira Kinaya. Nah, bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar dan salam anomali.